Selamat
Vina, Evi, Evita, Kemarin itu kan kita udah bahas tentang kata sifat gitu ya. Ya. Kemarin itu kita udah bahas tentang kata sifat. Terus sama kata keterangan. Nah, aku buka buku yang kita beri. Ya, tempat yang itu merupakan. Atau mungkin kita melihatnya dengan kata kondisi. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris yang dinanti orang tua itu biasanya fungsi dalam bahasa organisator dan perusahaan dari fiskal ke finansial dan sebagainya dalam fungsi kenapa kita jadi kata tangan kan bahasa Inggrisnya ya itu kita dinanti orang tua karena biasanya fungsian dalam fungsi finansi aku orang tua dalam menjadi jadi kondisi itu adalah kata hubung. Kata hubung di sini itu adalah binanya, hubungnya. Nah, hubungan di sini adalah ya, kita menghubungkan kata ke kata, misalnya transfer ke transfer, hubungan kata, kemudian menghubungkan kalimat ke kalimat. Jadi, hubungnya adalah hubungnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak mesti itu ada tiga. Jadi, ada tiga jenis
Nah, kayak misal kata kelompok, nah, kalau itu artinya bisa karena, tetapi bisa artinya untuk terjadi kalau komponen sekali warna, dan itu bisa terukur kemarin begitu. Nah, oke, ya, yang juga jadi kita kerja juga sama-sama kalau bisa pakai
Mungkin saya ganti aja ya untuk bagnya nanti. Nah. Terus bisa penggunaan for, untuk atau nanti dia pilihan besar. Ayo untuk aku display besar. Aku suka sih aku menggunakan tempat untuk orang itu juga dalam skala gitu ya. Misal aku ingin ekor of the forest, aku suka juga aku harus bilang dulu dengan ini tidak ke skala ya. Please, please, aku ingin aku tahu tidak. Nah, kenapa itu sih? Gak bisa terus kayaknya kan gabungan jenis kata. Misal kemarin kita udah bahas tentang adjective plus nama. Nah, misal I read a big book and a new novel. Aku membaca buku warna pink dan novel yang baru. Nah, di sini kalau dia susunannya itu dia terdiri dari dua suku apa ya? Dari gabungan kata misal kayak adjective plus nama. Itu bisa disebut frase. Jadi gabungan jenis kata yang dia kayak membentuk kayak gabungan kata ini akhirnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari itu pembentuknya. Big book punya warna pink. New novel, novel yang baru. Nah, jadi kalau kalian namanya itu objektif ya, nah itu juga disebut frase. Kalau katanya dia berdiri sendiri dalam satu novel, misalnya, tapi frase itu adalah gabungan dari objektif personal. Itu salah satu frase. Misal, I did beautiful girls and handsome boys. Aku bertemu gadis-gadis yang cantik dan kalau ulang tahun. Jadi ini juga sama penggunaan or pun juga sama ya, kita tinggal ngikutin aja, kita tinggal ganti. Terus kalau dalam kalimat saat kita dan apa kalimat, nah kalimat itu kan meaning dia subject dan verb. Ya, ini kalimat itu ada subjek, ada verb. Ya, kalau kemarin ini kan verb, kita masih ingat gitu ya. Nah, di situ kalimat itu kan nggak selalu harus SPO ya, subjek, predikat, objek kan. Karena kan ada kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek kan. Nah, minim dia ada subjek dan verb. Verb di sini bisa verb mental, verb action, atau nanti to be. Nah, bisa ya. Ini dia harus subjek dan verb. Ada objek ya, itu objek yang Anda bisa tercat. Di sini ada subjek, ada verb. Terus ketemu N, subjek lagi dan verb lagi. Nah, maka ini setara. Terus bisa. Kita bisa gunakan N atau O dalam verb gitu ya. Misal, you give a book and I do the same thing. Misal, kau memberi buku dan aku menerimanya. Maksudnya menerima buku itu. Nah, terus misal ya ini kan subjek predikat ya atau subjek verb, ini juga subjek verb. Terus misal
She is beautiful and she is handsome. Nah, kalau kita memahami kata iman, ketika kita menggunakan kata sifatnya, kita menggunakan subject plus to be plus kata sifat gitu ya. Atau misal bisa juga kata keterangan, misal nah, aku di sini dan kau di sana. Di sini kan subjek plus kubi tahu kata keterangan ya. Lalu ini juga sama, ini ada subjek, ada kok, ada kata keterangan. Terus seperti ini, subjek kok, kata sifat, subjek kok, kata sifat. Kemarin kan kita sekelas sudah bahas ya. Nah, kita ini harus berusaha dulu. Nah, jadi harus sama-sama berjalan. Jadi kalau kita itu polanya pakai kok atau pakai ini yang jelas ketika ada objek dan problem ini dia tidak mengandungi maka dia harus tetap sekali yang dilakukan atau hubungan gitu. Kita tinggal otak atik aja sih. Cuman penggunaan kata hubung n sama or dia nggak bisa diletakkan di depan, tetapi dia harus di tengah. Titik-titik n, titik-titik, misal titik-titik or, titik-titik. Nah, jadi dia tetap harus setara. Nah, kata I'm here, aku di sini, dia itu udah di sini. Jadi kalian nggak perlu tambahin mubazir. In here itu terlalu mubazir, double. Dia itu artinya udah di sini. Jadi nggak perlu pakai in here. Kan kadang seperti itu ya. Kayak di sana, in there. Padahal dari kita itu udah di sana. Jadi nggak perlu pakai in. Nanti kita akan bahas lebih jelas tentang ini. Jadi bisa aku pakai seperti ini. Okay. Terus kata hubung so atau but. So itu sehingga seperti itu tapi. Nah, dia tetap harus setara baik dalam frase atau kalimat. Misal ya, I wish you but I can't do this. Setara objek predikat kata kata hubung objek predikat tadi. Jadi dia setara. Jadi ada sesuatu yang bukan bersetara. Terus penggunaan so itu sehingga exit, aku sakit di sini ada subjek ada verb. Terus ketemu so, subjek lagi dan verb lagi. Aku sakit sehingga enggak masuk sekolah. Nah. Jadi tetap misal I don't study hard, aku enggak belajar. Jadi aku dapat nilai yang buruk. Nah, jadi di, seperti ini ya. Jadi tetap semua itu harus sekarang. Tapi kalau udah marah ke so, itu biasanya harus dia ke marah kalimat. Tapi kalau udah itu dia bisa ke kalimat, bisa juga kata atau frase gitu ya. Intinya tetap harus so, cuma kalau itu sudah terkait kata hubung, tetapi kita harus main, oh ini tuh maksudnya ini gitu ya. Jadi tidaknya juga kita harus tahu, oh, ini setara-setara atau setara di kalimat ini. Ini kalimat ini sudah tahu. Itu kalian tidak tahu yang lain ya. Aku kali jadi sih. Misal kata N, she didn't speak to anyone. Anyone that is popular. Dia nggak berbicara sama orang lain dan orang lain itu juga nggak berbicara sama orang lain. Di sini kita akan berbicara di sini. Aku cerita mau berbicara itu sampai tapi dia
nggak apa ya subjek juga tapi nggak jelas kalau lagi sambar itu kan subjek kami nggak jelas ya subjek ketika terus kita coba langsung kalau itu jarang formal sama adjective itu jarang pakai misal they rush to the hospital karena they were too late dia besok dia buru-buru rumah sakit tetapi mereka terlalu terlambat nah di sini juga subjek ketika di sini subjek ketika. Nah, meskipun ini secara pola beda, di sini subjek verb, di sini subjek plus to, tapi kan intinya dia sama-sama verb. Ya. Jadi dia tetap harus sama. I will go shopping or I will go camping. Aku mau pergi jalan, aku mau pergi camping. Terus, I was feeling hungry. So I made myself a sandwich. Nah, aku tuh lapar banget. Jadi aku membuat sandwich untuk diriku sendiri. My son itu diriku sendiri, maka diriku sendiri itu ya. Masa dirinya semua itu seperti itu. Nah, di sini juga subjek pendek, subjek pendek. Ketika dalam satu kali masuk, menurutnya konsentrasi masuk semua pas parinya. Karena itu masih dalam satu anak lima. Jadi di sini pasten ya, di sini pasten. Di sini future, dia juga future. Di sini kedua, di sini juga pasten. Jadi kata hubung and, but, so, dia harus sama tensusnya. Present-present ya. Semua, future-future semua. Misal kata nama, pas-pas semua. Jadi seperti itu. Terus misal kita misal I love studying English anytime. Aku suka belajar bahasa Inggris dan matematika. Serena like cakes, but can't cook this. Oh, Serena suka cakes, aku suka cakes. Jadi bersantai, so di add on the bilang, bilang person dan teman semua kreatif. Jadi kalian berpikir dong ya. Kalau misalnya kita jualkan hidup aku yang berpikir. Nah, it works a while day. Misalkan ada kalimat yang dia tertinggal dua kalimat. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk menyatukan, menghubungkan. Jadi satu kalimat. Jadi ketika ada dua kalimat yang terpisah, kata hidup itu datang sebagai penengahnya. Jadi menyatukan gitu ya. Nah, itu ya, itu was a one day. Hari ini panas banget gitu ya. Nah, and itu mengatur ke condition misal hari ini. And kan lulus ya, jadi kita bisa tenang aja. It was a one day. We took off our jacket. Kita melepas jaket kita. Hari ini panas sehingga kita melepas jaket. Terus kan itu I will finish you. Kata WhatsApp benar. Kalau kalian pakai kalimat bahannya nggak kesal jadi waktu itu misalnya mulut kita lagi misal open the door kita pintunya baru mulut ya jadi misalnya yang ini adalah mulut nah kalau kalian di video ini kan bisa punya juga ya aku buka bisa buka pintunya terus ibu tutup pintunya. Tiga, I studied for the test. Aku belajar untuk test. I got a full grade. Jadi sama dengan score. Aku belajar untuk test. Aku belajar untuk test. Ini, aku mendapatkan nilai yang paling bagus. Namun itu bisa aku lihat nilai ini kemana terus bagaimana misalnya ini terus mengkodek ini. Aku belajar tapi nilai ini jelek ini ada sesuatu yang teman-teman. Ini can be. Aku suka komen. Dia adalah orang yang kaya, dia tak harus serba kekurangannya, tapi dia tak harus serba kekurangan dia not spend. Yang kaya, aku tidak bisa duit, aku tidak bisa duit, jadi kita bisa pakai kaya. Jadi sekarang kalau itu kan belum, aku tidak bisa menggunakan koneksi. Aku, oh, I'm so happy.
Thank you.
berarti tetaplah berarti sama yang itu. Kalau misalnya istri itu kata berarti artinya tidak. Oke, seperti itu. Next kita akan ke correlative conjunction. Correlative conjunction itu adalah kata hubung yang dia berpasangan. Kalau udah konjungsi itu udah agak susah sih karena mainnya kalimat. Brother is invited to come, baik kamu dan saudara. All brother itu bisa artinya kakakmu ya. All brother itu bisa kakak, kalau belum brother itu adik. Biasanya kan kalau di luar itu biasanya waktu pakai kan brother and sister, nggak masalah itu kakak atau adik. Tapi kalau di ibu itu kakak-kakak itu semua jelas ya, kakak atau adik. Cuma kalau pas itu dia lebih ke pakainya brother and sister ya. Cuma kalau di Indonesia kan all brother berarti mas atau enggak, yang brother berarti adik. Nah, jadi kakak harus ikut. Nah, jadi tetap semua juga bisa sekarang. Baik, either you and your old brother is invited to come. Baik, kamu dan saudaramu diundang untuk datang di sini. Either you or your old brother. Either Nova or your partner ya. Baik, Nova atau temannya datang ke pesan. Ya. Baik temanku dan aku ingin melihat film. I depend family or disinvited anak korupsi berbisik. Baik family atau karyawannya tidak datang ke rakam. Jadi itu bukan. Kalau itu dia dengan orang. Hmm.
Tether itu tidak ukurannya itu bisa kegunaannya tidak ukuran yang senang. Penunjukan maksud yang menikmati. Misal, Tether Jason Lord Jumpan, Tether Jason itu kita ukur ya. Kegunaannya itu tidak ingin memainkan waktu sendiri. Ya, itu bisa tidak ukuran. Tidak ingin atau ingin yang menikmati. Ya. Tether Deva Lord Deva harus saya terus sendiri. Kalau kata penunjukan itu, hari ini, kalau kemarin itu sudah Neither I for my friends are interested in the music by aku dan temanku kan juga nggak ada yang berminat di musik. Paling nggak kita hanya tahu secara makna aja. Apakah ini keluar di soal musik? Belum tahu ya. Not only but also. Nah. Tidak hanya titik-titik, tetapi titik-titik. Ini juga harus setara ya. Nah. My classroom is not only place the piano, but also write the song. Jadi dia tidak hanya bermain piano, tapi juga menulis sepatu. Fiber, not only depend the corner, but also practice it. Ya. Jadi ayatnya tidak hanya menulis, tapi juga mengkoreksi. Nah, ini kalau kami berbicara tentang langsung cara berpikir banyak cara, tapi dari tahun lalu saya akan mengambil sampel. Ya, dari mas kami bilang sebab langsung cara berpikir yang mengangkat dirinya itu banyak besar, tapi tidak mau menambah. Nah, itu kalau kami cara itu buat aku berpikirnya. Anak laki-laki itu tidak hanya pintar, tetapi juga rajin. Jadi secara makna itu seperti ini. Gather itu kok belum tak kasih arti ya? Apakah titik-titik? Bisa. Gather I drink a lot or a little, my head is still get stronger. Apakah aku minum banyak atau sedikit tuh wajahku kok tetap merah? Whether it's sunny up or rainy, we ask you to use the water. Apakah cerah atau hujan, kita tetap nonton konsep. Jadi di sini apakah itu bukan apakah yang tanya pakai dua bulan, tapi lebih ke apa, lebih ke kayak pernyataan. Whether the baby is actually apa, question the baby is by the baby, apakah kesempatan itu murah atau enggak, pokoknya tetap aku beli. Gimana sih tips dan strategi untuk apa menjual tuh? Tapi kamu harus ngambil pelatihan dong. Apakah ini merangkum pembeli ya? Saya hidangkan aja biar enggak. Jadi seperti itu sih. Ini kita makan aja. Jadi biar enggak bingung. Terus kita akan ke nah, subordinate conjunction. Kalau subordinate conjunction itu kata dia juga menghubungkan antara kalimat itu ya. Nah, misalnya ini. Kayak misal kayak kata after. After itu setelah ya. Before sebelum, although itu meskipun. Itu jika dan ketika belajar itu apakah yang tadi dan itu bisa artinya sambil atau saat coba kalau yang sejenis ini ya kita ambil yang pasti aja ya after before because although dan itu lalu sekemudian. Nah misalnya tetap semua harus sekarang sebelum dan sesudahnya. Ya, harus sesuai atau sekarang. Misalnya, ayo putus school after a year gitu. Aku pergi ke sekolah setelah aku sekarang. Atau misalnya, aku sempat sebelum aku pergi ke sekolah. Jadi, sempat dapat dari sekarang. Jadi, this will be born and family. Itu besar makanan ini karena aku dapat. I give the school a job and see. Kami terkenal ke sekolah itu. Aku sekarang. Ini juga sebenarnya untuk kampus di sama-sama di sini sama-sama. Jadi koordinasi ini harus sama-sama semara. Aku dikatakan ini juga sama-sama.
Saya terangkan untuk nominal sedikit. Nah, sedikit aja. Nah, kalau status, kalau part itu kan harusnya diri dari subjek subjek bidangnya atau subjek dan topik. Nah, biar kita tahu bidangnya, Kak. Jadi kalau di dalam ini sebenarnya termasuk praktek aplikasi musik yang tadi dibandingkan di sana. Jadi di kalimat itu tidak ada dua, nominal sama verbal. Ya, ini kalimat itu subjek dan predikat minimal. Dia harus selalu dikasih objek karena tidak semua kok. Karena kerja itu bisa dikasih objek, ya. Nah, oke. Okay. Ini paling gampang. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja sempurna. Dari action ataupun tempat pada pola predikat. Nah, pola kalimat ini masih akan selalu mengikuti tenses. Ya, misal saya membaca buku. Nah, di sini katakanlah ya. Nah, di sini ada misal kita mainkan ke Indo ke Inggris gitu ya. Lalu berkali-kali sudah ada kita buka. Saya membaca buku. Di sini ada kata membaca. Oh, membaca itu read. Berarti dia kata kerja ya. Enggak, masalah dia action atau mental yang tidak dia kata kerja. Berarti kita menggunakan kata kerja yang action atau mental. Ketika kalian menggunakan kata kerja, maka gunakanlah kata kerja ini. Saya makan apel misal. Misal saya bangun di pagi hari. Jelas, ada kata kerja. Oh, kata bangun. Oh, itu kata kerja. Oh, saya makan apel. Oh, itu ada kata kerja. Maka gunakan pola dan perbaik. Nanti kalau masalah teknis kita jelas setelah UTS. Jadi kita tahu berlaku. Kalau pola kalimat nominal, ya. Pola kalimat nominal itu adalah kalimat yang memakai simbol untuk pola predikat. Ya, misal ketika kalian menemukan ya, kata bilang, simbol itu kayak kata this and that, gitu ya, begini. Terus bisa kalian menemukan kata yang ini. Nah, itu kan kok, ya. Maka setelah kemudian wajib diikuti entah itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Ini adalah kalimat nominal. Misal, ya. Misal, dia cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia cantik nggak bisa jadi kata kalimat karena nggak ada subjek dan predikat. Kalau kita membaca Inggris kan. Gimana caranya? Ketika ada subjek, dia harus ada verb. Kalau dalam bahasa Inggris, ketika ada subjek, ya, oh dia cantik, oh dia itu subjek. Tapi verbnya nggak ada. Ketika kalian menggunakan kata kerja, maka gunakanlah to be atau tadi kata yang di kotak tadi. Nah, berarti dia cantik, dia harusnya misal. Misal kalau kita artikan perkata ya, si beautiful, dia cantik, nggak bisa karena ada si sebagai subjek, tetap butuh verb. Beautiful kan bukan verb, dia kata sifat. Berarti gimana caranya? Kita harus ada verb.
verbnya adalah verb linking verb. Nah, she tinggal oh she itu dia pakainya is misalnya. She is beautiful. Maka di sini kalimat di sini susunannya ya benar dia tetap subjek gitu ya. Terus ini plus verb, tapi dia adjective. Tapi meaning kan meaning harus subjek dan verb ya. Tidak harus selalu subjek, predikat, objek loh. Enggak, karena enggak semua verb bisa dikasih objek. Nah, terus misal, aku di sini misal. Nah, misal I here. Kan enggak bisa, aku di sini. Kalau kalian enggak menemukan kata kerja, maka kata kerjanya harus to be. Berarti I am here. Ini juga sama di sini dia juga isinya subjek ya. Terus di sini verb ya, tapi linking ya, linking verb to be. Terus di sini adalah kata keterangan adverb of place. Misal. Kami murid. We student. Kita mungkin di sini ada subjek, gimana caranya harus ada verb. Oh, berarti kita menggunakan, kalau nggak ada kata kerja maka kita gunakan to be, maka we are student ya, we are student. Secara unsur kalimatnya nanti seperti ini. Student itu apa? Benda, subjek, verb, noun. Nah, jadi setelah aku dia itu lulus semua aplikasi tersebut, oke, apa nanti kalau oke, kata benda oke, tapi dia tak punya objek. Jadi semuanya seperti ini secara kasar, ya, dan saling menghubungkan sedikit. Bisa dipahami sedikit? Sedikit. Nanti aku buat tenses paham. Kita akan coba untuk buat kalimat. Misal kita ngarang tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Coba misal, rutinitas di hari Minggu. Atau di hari Senin terserah deh ya. Yang penting rutinitas ya, present misal. Kalau kita bahasa Indonesia dulu ya. Saya bangun tidur jam 5 pagi. Oh, ada kata bangun, berarti kita gunakan pola verbal. Berarti I get up at misal ya 5 o'clock. Gini. Aku bangun jam 5 pagi. Terus misal, kalian bisa gunakan kata hubung yang dan lalu. Saya mandi. Ada kata mandi, oh berarti dia verbal. I take a bath. Airnya dingin. Misal, the water cold. Kan nggak bisa, airnya dingin ya. Nah, berarti gimana caranya harus ada verb. Karena di sini ada kata subjek. Subjek itu enggak perlu cuma ayu di sini itu ya. She itu luas ya, nama orang, di luas, apalagi it ya. Itu bisa nama benda, nama tempat, nama hewan. Nah, the water is cold. Airnya dingin. Atau misal pagi ini cerah. This morning. Sunny. Oke, di sini kan this morning. Enggak ada verb, maka tinggal kita harus tahu itu jamak atau tunggal. Misal, saya sarapan pagi. Nah, ada kata sarapan, berarti dia kata kerja. I have breakfast. Makanannya enak, misal.
misal oke, makanannya enak, jadi kita langsung butuh verb ya. Nah, ini udah langsung ya tuh kan, ya, karena saya connect satu grammar ya. Oke. Punya kalian enggak gini kan? Jadi seperti itu penggunaan kapan saya menggunakan verbal sama nominasi. Jadi mungkin kalau kita bisa menggunakan 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 kalau kita bisa menggunakan. Jadi satu paragraf itu dia bisa berguna kedua. Jadi ini ngikut aja ya, kalau dia jamak jadi ini tinggal ganti A. Itu aja sih. Nah itu aja ya, nanti tidak kalian pindah. Nanti tidak kalian kita punya kalau enggak kalian nanti kebanyakan tak lupa jadi kita nanti utak enggak ini berasa pintar tuh kan jadi kalau udah lama konjungsi itu udah berarti udah kalimat. Tapi paling nggak kita harus tahu ya. Jadi minim kalimat itu subjek dan verb. Entah verbnya itu verb asli atau verb bayangan. Kalau saya bilang tuh itu verb bayangan ya, karena dia nggak bisa diartikan. Tetapi dia ada. Thank you.
thank you very much for the attention. See you next meeting ya. It is the last meeting before we doing UTS ya. Jadi minggu depan kita kuliah, kita bahas materi yang terakhir tentang kalimat dasar ya. Nanti setelah UTS kita langsung eksekusi ke tenses. Oke, okay, thank you very much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.